Koperasi TKBM Pelabuhan Belawan lakukan pengundian 286 perumahan untuk buruh. Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau Primkop TKBM Pelabuhan Belawan kembali cabut undi pembagian perumahan untuk anggotanya. Kali ini 286 perumahan TKBM tahap 9 akan dilaksanakan. Empat pengembang masing-masing PT Bintang Menara Perkasa, PT Mamora Glory Utama, PT Bumi Villa Hijau, dan PT Cahaya Perak Asri. Pencabutan nomor undian perumahan TKBM Pelabuhan Belawan tersebut berlangsung di Jalan Wisma SPSI Blok 1 Gria Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Berbagai usaha Primkop TKBM Pelabuhan Belawan melalui Kesepakatan Kerja Bersama atau KKB kepada perusahaan bongkar muat atau PBM dan stakeholder serta pengguna jasa ke pelabuhan lainnya untuk lebih mensejahterakan semua anggota. Sejumlah anggota Primkop TKBM Pelabuhan Belawan, Wilmar Napitupulu, menyampaikan terima kasihnya karena setiap anggota akan mendapatkan rumah. Manajer PT Mamora Glory Utama, Dedi Fahrizal Sitorus, pihaknya ikut serta dalam membangun rumah anggota Primkop TKBM Pelabuhan Belawan sesuai bestek yang ditetapkan. Yang mendapat atau ada ini berbagi tahap, gitu? Tahap 9 ada 220 lebih, kurang. 236 kurang. 286. Iya. Hari ini selesai atau ada kelanjutan besok? Ya mungkin ada kelanjutan lagi tahap-tahap selanjutnya. Harapannya lah, karena TKBM, harapannya ke depan lah ada kemana? Kami sebagai buruh TKBM, marilah bersatu. Jangan terprovokasi ada pihak-pihak lain untuk menggoyang dan menghancurkan koperasi TKBM. Itu harapan kami sebagai buruh TKBM. Sampai dengan saat ini, yang sudah mendaftar di TKBM itu kurang lebih sekitar ada 58. Bekerja dengan TKBM, gimana Bang? Jelaskan Bang. Kita ada kontrak kerjasama untuk pembangunan rumah KPR di TKBM untuk buruh-buruh TKBM. Yang nilai kontrak itu kurang lebih sekitar 286 pintu. Dari PT-PT mana aja nih Bang? Berapa PT Bang? Yang setahu saya itu ada dari 4 PT. Dari kita sendiri, dari PT Mamora Glory Utama. Dari saat ini Bang ya? Ada kekurangan rumah kurang lebih sekitar 50 pintu lagi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan selesai rampung di 286 bulan. Berapa Pak? 286. Hari ini 286 rumah yang akan dibagikan. Yang sudah dibagikan itu 226 karena ada 60 yang belum ada. Itu di mana-mana aja itu Pak letak perumahan? Lokasinya di Hamparan Perak. Dari berapa developer ini yang... 4 developer yang mengerjakan. 4 developer. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Orang Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.